welcome back to my channel, back again with Mindri. So di video kali ini aku bakal bahas Shopee Haul lagi. Shopee Haul kali ini adalah celana sejuta umat, yaitu culot guys. Udah lama gak bikin, kalian juga tahu kan aku punya culot tuh banyak banget. Karena memang celana culot itu yang paling nyaman dan santai dipakai sehari-hari. Oke, kalau gitu daripada berbasa-basi lagi, let's get start this video. Before we jump into the video, seperti biasa jangan lupa subscribe ke channel aku dan juga nyalain lonceng notifikasinya ya. Terus juga aku bakal kasih tahu ke kalian di mana tempat aku pesan. Semuanya aku pesan dari Shopee, dari 4 toko yang berbeda dengan 4 bahan yang beda guys. Jadi udah sesuaikan aja dengan atasan yang kalian punya dan yang kalian suka tuh bahan apa sih. Oke, then now let's move on ke culotte yang pertama. Untuk culotte pertama aku pesan adalah culotte ini guys. Culotte yang cocok banget kalian pakai sehari-hari sebagai daily wear. Karena apa? Pertama, dia terbuat dari bahan pleats cat guys. Bahan pleats cat sendiri itu dia udah ada garis-garis ke bawah seperti ini sebagai corak, jadi nggak monoton, polosan-polosan aja. Yang kedua, karena dia stretchy banget, bahannya enak dan halus di kulit, nyaman dipakai sehari-hari karena bagian atasnya full karet kayak gini guys. Karetnya nggak nyekek sama sekali dan kalian bisa adjust dengan si tali di bagian depan ini. Aku pesan variasinya warna beige, walaupun tidak terlihat seperti warna beige ya guys. Kalau dilihat di sini justru lebih kayak rose gold, apalagi depan kamera kayak warna coklat gitu loh. Padahal beige itu pastinya lebih cool gitu kan, lebih calm warnanya. But it's really okay dengan warna yang lebih bold di bagian bawah. Bagian atasannya bisa pilih yang macam-macam gitu. Nah, overall aku suka banget dengan harga 30 ribuan kalian bisa dapetin celana sebagus ini. Kalian mau pakai buat tidur pun dia nggak akan bikin kalian sesek gitu guys. Enak banget, sumpah. Panjang ke bawahnya tuh 95 cm. Bisa dipakai sebagai high waisted gitu. Jadi tentunya kelihatan kaki tuh lebih jenjang dan menutupi paha banget guys. Untuk lingkar pahanya di sini 70 cm, jadi menurut aku masih super enak sebagai all size gitu. Nah, variasinya bisa kalian pilih, itu ada 6 warna totalnya dan semuanya murcuk-murcuk banget. Bahannya juga bagus ya guys. Pleatscat ini tuh enak banget dan super travel friendly. Bisa kalian bawa traveling tanpa takut ini bakal lecek-lecek gitu karena memang udah ada coraknya dari sananya guys. Terus karena ini nggak ada viewing di bagian dalam, pastiin kalian pakai daleman yang lebih seamless. Jadi ya memang yang lebih nempel, lebih tipis gitu loh guys. Kira-kira itu aja sih, walaupun dia nggak gitu kelihatan nyeplak ya, karena memang udah ada garis-garisnya kayak gini, tapi tetap aja lebih aman pakai yang seamless. Kira-kira segitu dulu aja, aku nggak tahu mau bahas apanya lagi. Udah semuanya aku kasih bintang 5 dan rekomend banget buat kalian. Apalagi yang di rumah tuh malas banget pakai celana pendek, ini adalah jalan ninja kalian guys. Oke, kalau gitu langsung cobain aja yuk. Guys, ini adalah bentuk dari culotte pertama setelah aku try on. Bagian atasnya tuh modelnya high waisted dan kalau ditarik itu sangat-sangat melar karena memang ini tuh full karet ya guys. Benar-benar nyaman banget dipakai seharian karena memang airy dan flowy banget guys. Terus dia terbuat dari bahan yang namanya pleats cat, jadi memang udah ada modelnya, nggak monoton gitu-gitu aja. Overall looknya seperti ini. Karena modelnya super flowy dan panjang ke bawah, aku ngerasa banget torso aku tuh lebih pendek dan kelihatan kaki tuh lebih jenjang gitu loh guys. Kalian tinggal pilih aja warna kesukaan kalian, gimana menurut kalian, harga 30 ribuan aja. Menurut aku sih worth it banget ya. Guys, kita next lagi bawa celana culotte yang kedua. Aku pesan celana seperti ini. Ini adalah celana yang bisa dipakai casual pergi sama temen. Bahkan kemarin aku meeting penting plus interview kerja pakai celana ini dong guys. Kelihatan proper banget kalau dipadukan dengan atasan, kayak misalnya kemeja putih gitu ya. Dan tenang aja, banyak banget yang tanya sama aku ini harganya mahal ya. Ternyata enggak, 70 ribu aja. Dan mirip banget bahannya sama yang aku beli di H&M. Dan bayangin ya, di H&M aku beli di 600-700 ribu, ini 70 ribu, bayangin dong. Variannya juga 26 varian warna dan bahkan kalau kalian ke high-end brand nggak mungkin ada yang sebanyak itu warnanya guys. Nah, untuk bahannya sendiri mirip karena dia terbuat dari bahan katun polyester. Dipegang itu halus, tebel, tapi flowy dan adem. Gimana tuh kira-kira? Nah, aku suka banget warna hitamnya karena memang dia hitam legam. Bedanya sama yang ada di H&M adalah bagian dalamnya tuh nggak ada viewing sama sekali lagi. Tapi tenang aja, untuk bahannya sendiri tuh udah tebel ya guys. Jadi nggak gampang nyeplak kalau kalian pakai daleman. Nah, di sini warnanya tuh hitam legam, terus bagian depannya kayak serius banget kan guys. Bagian belakangnya itu lumayan bercanda karena memang ada karetnya kayak gini. Nah, zaman sekarang tuh enak banget ya, bagian depannya tuh kelihatan bagus padahal belakangnya itu memang ya karet. Tapi karena warna hitam nggak kelihatan sama sekali guys. Dia juga lumayan high waisted, panjang ke bawah tuh 100 cm jadi nutup sampai bawah. Even kalian pengen pakai buat meeting pakai heels itu masih super proper dan bagus banget sih guys. Kelihatan formal dan anggun gitu loh. Terus sebelah kiri kanannya juga dia ada kantong yang lumayan tebel, mirip banget sama high-end brand guys. Terus bagian tengahnya dia itu ada kancing dan juga ada resleting, jadi memang easy access aja.
aja gitu. Kira-kira segitu aja guys, udah semuanya dengan harga yang murca. Kalian harus banget pilih beberapa warna buat dipakai sebagai essential sekalian. Karena gak tahu lagi mau bahas apanya, kita cobain aja yuk. Guys, ini adalah celana kedua setelah aku try on. Kalian bisa lihat bagian atasnya high waisted, bagian belakang full karet, jadi masih menyesuaikan dengan pinggang. Bagian depan kelihatan proper, tapi belakang sedikit lebih casual gitu lah guys. But overall, I love this so much. Kalian bisa lihat black on black aja tuh secakep itu, hitamnya tuh legam. Bahannya walaupun dia lumayan tebel ya guys, tapi halus di kulit. Bayangin aja senyaman apa kalau dipakai, nggak ada bentuk V sama sekali. Dan overall looknya seperti ini. Jadi kalau kalian pengen pakai semi formal to formal masih bisa di build up banget guys. Ini 3-in-1. Menurut kalian gimana guys? Kalau menurut aku sih worth it banget. Guys, kita next lagi buat celana culotte selanjutnya. Aku pesan celana culotte seperti ini. Dia modelannya itu cargo pants gitu ke bawah, tapi culotte dan high waisted guys. Jadi aku suka banget dan terbuat dari bahan yang cukup bikin aku happy, yaitu celana crinkle linen gitu guys. Benar-benar bagus banget. Dia tebal dan super flowy gitu, adem di kulit dan kelihatannya premium. Itulah yang bikin aku suka. Nah, ada 6 varian warna. Aku pesan warna coklat tanahnya. Nggak tahu ini coklat apalah, pokoknya kira-kira kayak gitu. Yang bikin aku bingung adalah apa di bagian sini ada size-nya tiba-tiba di tengah gini. Nggak tahu ini salah atau memang modelnya. Menurut kalian jadi lucu atau jadi aneh? Please komen di bawah guys. Kalau lebih banyak yang bilang lucu, aku bakal bikin ini stay aja gitu di sini, nggak bakal aku gunting gitu ya. Dan yang bagus dari toko ini, dia itu tulis benar-benar secara detail kayak lingkar pinggangnya, panjangnya, terus juga pisaknya, pasak pisak nggak tahu lah itu apa ya guys. Terus bagian depannya itu seperti ini. Jadi dia pakai kaitan gitu dan ada resleting ke bawah. Terus belakangnya full karet seperti ini guys tuh. Ini muatnya itu sampai 57 kilo aja dan pas aku 52 kilo, jadi aku pengen tahu ngepas atau enggak di badan aku. Nah, kalian juga bisa lihat kayak tinggi badan kalian. Kalau ini tuh kira-kira sampai 165 cm guys. Panjang ke bawah itu 98 cm dan lingkar pinggangnya up to 90 cm. Cuma enggak tahu kenapa pas aku lihat ini kok kayaknya kecil banget, jadi harus aku cobain juga. Nah, untuk karetnya itu adalah karet yang cukup tebal seperti ini. Jadi kalau ditarik stretch-nya kayak gini guys, jadi lebih minimal aja gitu. Semoga bisa pas di pinggang aku dan jadi swag gitu guys. Karena bagian bawah dan tengahnya dia itu ada kantong seperti ini yang super fungsional, jadi bisa dimasukin lumayan banyak barang dan gede juga guys. Bahan ini tuh enak banget, memang kelihatan sangat premium dan gak apa-apa kelihatan lecek-lecek karena sudah dari sananya bahan linen crinkle ini tuh kelihatannya kayak diurek-urek lecek-lecek gitu. Itulah yang bikin estetik guys. Gimana menurut kalian? Aku beli ini di harga 70.000 aja, masih super worth it gak sih dengan bahan linen gitu loh. Oke, karena udah semuanya, kita cobain aja yuk. Guys, ini adalah bentuk dari celana culotte selanjutnya. Jadi yang aku pilih itu adalah model yang cargo pants dan bagian atas itu high waist. High waistnya dapat banget, bagian atasnya itu ada kaitan dan full karet bagian belakang. Kelihatan lebih ramping. Sebelah kiri dan kanan ada fungsional pocket yang bisa kalian masukin barang dan cakep banget. Bahannya enak dan tebel guys. Tapi negatifnya di aku salah pilih size. Jadi memang dia sedikit ngatung dengan tinggi 158. Jadi untuk kalian yang punya tinggi 158 ke atas, aku saranin cari yang lebih panjang guys. It's supposed to be loose aja ke bawah, tapi sedikit ngatung karena bentuknya jadi seperti ini. Jadi balik lagi ke kalian, kalian tuh sukanya seperti apa? Kalau aku lebih suka loose sampai ankle aja. Gimana guys menurut kalian? Tapi menurut aku sih masih oke banget ya. Guys, kita next lagi buat celana terakhir yang bakal aku spill ke kalian. By the way, I'm so sorry kalau ini sedikit gelap. Itu artinya aku bakal review warna putih, guys. Aku pesan culotte warna putih seperti ini. Menurut aku ini cantik banget. Bisa kalian pakai buat kayak night dinner gitu. Bahkan buat pagi juga masih cocok banget. Karena memang dia semi formal look, bahannya enak banget. Terbuat dari bahan yang namanya crinkle airflow, guys. Bedanya kalau yang sebelumnya itu crinkle-nya itu sedikit kasar karena dia terbuat dari crinkle linen. Kalau yang ini tuh crinkle airflow, dipegang itu halus banget dan jatuh sekali. Dia lemes, bahannya itu halus tipis seperti ini guys. Tapi masih ada sedikit-sedikit coraknya, jadi kelihatan premium aja gitu. Dari toko ini ada 17 warna, aku pilih warna putihnya karena menurut aku super aesthetic, oke. Okay. Bagian atasnya lucunya karena ada kaitannya dua gini, baru ada resleting ke bawah guys. Aman banget. Terus depannya kelihatan bagus banget ya, belakangnya juga full karet kayak gini. Ini sih enak banget, lingkar pinggang bisa up to 110 cm guys. I love this. Nah, cuma negatifnya aku lihat
lihat ya, aku lihat-lihat dari cahaya gitu, dia lumayan nerawang guys. Jadi benar-benar aku harus pakai celana dalam tuh yang seamless dan sangat-sangat tipis banget dengan warna nude gitu. Tuh kira-kira seperti ini. Kecuali kalian suka banget pakai yang bawahnya kan lumayan oversize tuh, pakai atasannya juga yang oversize, jadi nutupin bokong, itu aman banget sih. Nah untuk warna-warnanya tuh semuanya estetik banget ya guys, but I love white so much. Jadi aku pengen banget pesan off white-nya. Kalau warna putihnya bagus, please kalian langsung pilih aja warna lainnya guys. Aku rekomend banget karena harga cuma 60 ribuan pas aku beli. Rasanya tuh kalau misalnya celana kulit ya pengen beli semuanya gitu loh. Kalian ngerti nggak sih perasaan itu guys? Panjang ke bawahnya 100 cm, jadi pastinya nutup ke bawah. Kalau kalian suka pakai sepatu yang tinggi-tinggi gitu, sumpah ini keren banget sih OOTD-nya. Dan kalian yang suka pakai crop top gitu atau pakai tank top, kalau misalnya pede, sumpah bakal bagus banget. Oke, kira-kira segitu aja yang bisa aku jelasin buat kalian. Aku bakal cari atasannya biar kelihatan lebih kece. Kalau gitu cobain aja yuk. Guys, ini bentuk dari culotte terakhir setelah aku try on. Kalian bisa lihat high waisted-nya oke, bahannya enak, flowy, adem, jatuh, halus. Benar-benar udah positif banget gitu kan. Buat jalan, buat gerak, buat duduk, buat jongkok semua aman. Tapi ada negatifnya, yaitu kalian bisa lihat aku pakai baju hitam panjang, aku tuck in ke dalam tuh jadinya nyeplak guys. Padahal aku udah pakai daleman yang seamless dan kalian lihat deh, tuh warna hitamnya tuh kelihatan kan kayak bajunya tuh dimasukin gitu. But overall semuanya bagus banget, cuman kecuali itu aja. Jadi saran aku buat tokonya adalah ini dibuat viewingnya atau dibuat dua lapis guys. Nah kira-kira itu aja, but overall looknya seperti ini. Jujur aku udah sesuka itu sama ini, kayaknya aku bakal pilih warna lainnya aja. Gimana guys menurut kalian? Tapi masih oke kan? Oke guys, jadi itu semua adalah celana culotte yang aku pesan dari Shopee. Semuanya cantik banget, bahannya aku suka, dan variasinya cukup banyak ya guys. Kapan sih culotte tuh bisa salah? Dia itu nggak pernah salah kayak wanita guys. By the way, kalau kalian punya ide next aku bikin video apa lagi, jangan lupa komen di bawah sini ya guys. For the last, jangan lupa untuk like, comment, subscribe untuk channel aku. Kalau emang kalian suka video ini, and I'll see you in my next video. Bye-bye!